percaya diri ya lah semuanya. Oke, satu, dua, tiga. Kegiatan Karya Kebun Halam SMK PRI 3 Malang saya lepas dibilang mundur pada satu. 3, 2, 1. Dan pergaulan-pergaulan yang bebas, termasuk sekarang lagi tren geng motor dan sebagainya. Dengan kegiatan-kegiatan semacam ini, mereka tersalurkan kan ya, apa aksi-aksi untuk olahraga, untuk penyehatan jasmani dan sebagainya. Termasuk tadi juga beliau menyampaikan, mereka harus bisa mempersiapkan karir anak-anak mau kemana, mau ke TNI Polri atau mau ke perguruan tinggi dan sebagainya. Ya, harapan kami dari kegiatan semacam ini, selain lari ini yang 10K ini akan nanti memunculkan juara-juara yang juga akan kita persiapkan pada lari 10K-nya Malang atau mungkin event-event yang ada di tingkat regional Jawa Timur atau nasional bahkan. Ya paling tidak ini kita bisa lah menggali bibit-bibit yang baik dari sini. Gimana nih tadi pengalamannya ikut kegiatan ini seperti apa nih? Wah, seru banget. Ini acara digelar cuma satu tahun sekali dan itu sangat wah banget acaranya. Mulai dari senam pagi tadi meriah banget, kita joget-joget abiar bareng. Lalu kita juga di sini selain senam joget-joget bareng, kita di sini lari. Jadi di sini kami lari 5 km dan itu terasa banget capek kaki pegel. Tapi ya alhamdulillah saya bisa dapat ini. Masuk 100 besar ya? Masuk. Nah, persiapannya apa yang dilakukan? Wah, kalau untuk persiapan sebelum lari ini saya 3 hari aja latihan di lapangan Rampal Traket. Saya jalan muter jogging selama 1 jam dan itu dilakukan setiap hari sore. Setiap sore hari Rabu Kamis Jumat. Dengan acara ikut acara ini apa sih yang sebenarnya yang didapatkan siswa ini? Wah, yang pertama siswa di sini dapat sehat, yang pertama paling jelas sehat, soalnya kita di senam gerak bareng lalu kita lari, otomatis semua badan kita ini seluruhnya kan, apalagi kita ini anak-anak zaman-zaman pandemi COVID yang anaknya itu rebahan cuma di rumah aja. Dengan ada acara ini kita dapat lari, kita menggerakkan seluruh badan kita agar kita lebih bugar, lebih kompak sama teman-teman juga ya. Ya, dan juga di sini banyak orang-orang mungkin di luar sana, di luar SMK PGRI 3 mungkin tertarik mungkin setelah melihat acara ini. Bahkan katanya di sekolah juga acara ini sebenarnya beberapa sekolah lain ingin gabung join, tapi mohon maaf sebelumnya kami sekolah kurang persiapan, jadi masih belum takut untuk memasukkan sekolah-sekolah lain. Ya, kita menilai sangat positif ya, karena ini kan ya di balik jiwa kepintaran kita kalau tidak didukung dengan kesehatan yang baik, saya kira ya tidak akan maksimal. Nah, sehingga ini sudah dilakukan oleh teman-teman dari kepala sekolah maupun panitia dari SMK PGRI 3 ini. Ya harapan kita kedepannya tetap dilanjutkan,
sehingga ini kan salah satu bentuk untuk apa ya, memaksa murid itu untuk beraktivitas di pagi hari, olahraga di pagi hari. Kadang-kadang kita harus dipaksa baru bisa melaksanakan kegiatan itu. Nah, jadi menurut kami ini hal yang sangat positif dan kita patut apresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah maupun panitia